Hello semua, kembali dalam satu lagi episod Mobis Final Fantasy. Kita akan sambung lagi dengan run yang sebelum ni. Apa ni? Apa? Okay, kita tuntut segala macam benda yang ada. Dan mana kita punya? Oh, sini. Kita akan pergi ke Quality Assurance Survey. Dan kita teleport ke sini. Aduh. Berapa besar lagi tempat ni aku tak tahu. Sekejap, kita lagi kita akan check. Okay. Zigzag. Sini. Maknanya ada lagi. Aku tak tahu berapa layer tempat ni kita kena hadap. Semudah. Okay, let's go. Dekat sini. Lawan dengan water and wind. Stamina 6. Water and wind kan. Water aku okay. Wind. Maknanya fire dengan earth akulah. Bahamut ni pakai apa? Area fire. Okay. Okay. Kali ni aku nak time betul-betul lah. Aku tak nak jadi macam semalam. Sampai 2 jam aku main. Aku pun tak rasa. Damn it. Sekarang pukul 10 pagi. Okay. Break terus. Night. But nah. Okay. Tadi kita dapat kad apa lah? Kad yang fire punya tu eh. Izara. Okay. Aku tak boleh nak pakai fire lagi. Ya yeah, sayang, kenapa? Anak buah aku masuk bilik dah. Kenapa yang? Ha? Iron Man? Ambil lah Iron Man tu. Dia suka. Ada elok sayang. Okay. Tak lah. Tak cukup. Aku nak gunakan bangka tapi aku tak nak habiskan aku punya breaknya turn ni. Apa sayang? Mainlah tak apa, boleh. Tak marah pun. Dia segala benda dia nak minta aku punya kebenaran, aku tak tahu apa. Padahalnya aku ni macam makcik dia je. Aku rasa aku akan guna aku punya ni lah. Sebagai untuk cure. Aku tak ada. Okay. Awak rupanya. Hello. Dia pakai ni untuk masing-masing dapat break. Okay. Kau membantu aku sebenarnya. Tapi tak ada aku sangat pun. Damn it. Kita tak ada magic sebab tadi dia tukar kita punya semua ni kan. Kita punya kita punya ni. Ah, shit tu. Sorry. Okay, Kreto sempat pun. Apa tu? Geli sayang. Nak ambil lah ambil. Budak kecil ni nah. Dia nak ambil aku punya ni. Alas duduk aku. Dia nak buat jalan apa? Nak buat lompat-lompat.
jaga hati lah. Aku faham betul lah. Fang Fury. Okay, okay, tak mati lagi. Dah baik aku save tadi. Lagi satu lagi. Sikit lagi lah. Come on. Oh ya, dah masuk minggu baru. Semalam masa aku masuk untuk claim aku punya badge site. Aku dah ambil segala benda, aku dah claim segala benda lah. Maknanya. Oh, biasanya Bahamut punya ni. Dalam 4 orb je. Bodoh. Apalah diorang ni. Aku macam dah malas nak layan dah. Aku just nak claim aku punya treasure. Treasure. Dan keluar dari sini secepat mungkin. But itulah. Kita ambil kita punya barang-barang je. Earth. So. Aku kadang suka juga baca macam message ni kan. Macam menarik tapi kalah. Hingga target. Boleh lah. Alang-alang jumpa. Aku tak nak nanti aku roll lain. Tiba-tiba aku tak jumpa yang murah. Aduh. Apa? Bizarra eh. Boleh lah. Kuda Bizarra. Aku patut guna tu tadi. Oh tak apa. Kita breakkan dia dulu. Alright. Come on. Naik mana-mana. Alright, and then Bizarra biar dua-dua kena. Bantulah juga. Eh, tak langsung kan? Okay. Sikit lagi. Oh yeah. Last one. Dia lawan dengan something yang kita tak boleh nak guna earth tapi boleh defense. Dia defend tapi tak cukup. Tapi nanti lah. Buat dia dulu. Regen nanti. Okay, kita buat Bizarra. 1, 2. And then regen. Dan keluarkan earth. Aku berpasang kaki dia macam pakai heels kan. Lucu tu. Lame. Thank you.
Patutnya aku simpan flame tadi tu untuk break. Tapi takpelah. Dah terguna dah pun. Okay, another Bizarra. Another Bizarra. 4 untuk cepatkan dia macam ni. Of course lah, aku tak jumpa aku punya tempat lagi. Eh, apa ni? Tak bestnya kat kau. Tapi membantu. Kalau aku nak. Ooh. Okay. Ooh, thank you. Material untuk aku upgrade aku punya card. Semalam aku upgrade aku punya card juga. Ya sayang, kenapa? Nak apa? Tak ada apa, okay. Dia masuk sekadar nak ambil aku punya attention and then dia keluar balik. Pandai. Tak kecil sama sekarang. Aku nak naikkan aku punya card bunker aku boleh buat nanti dulu. Aku tak cukup material. Dia pakai material yang sama dengan aku punya, saya nak sebut nama dia. Gomon, aku tak tahu nak sebut nama dia. Mana eh? Semalam ah aku dah upgrade aku punya ni. Yang ni. Kat yang ni. Kat fire aku. Aku dah upgrade aku punya. Yang kehabisan aku punya growth star aku dah kehabisan. But it's fine. Wind and earth. Wind and earth. Oh, aku lupa. Semalam aku buka satu booster. Celaka kan. Aduh, aku tak tahu nak buang apa. Aku bukan buka booster kad yang aku boleh pakai ni. Aku buka untuk cat tua punya ni. Apa kata kalau aku use Gamemon eh? Nama macam Digimon tu tak? Aku macam dia penuhkan seat dia. Eh, asal bawa mainan ni dalam bilik pucu? Main kat luar. Kau sepa nanti. One % teruknya. Aku nak, ini dalam aku punya slot kan? Silap. Mana ya? Tengok cat tua pun dah tak boleh nak support dia punya ni. So aku terpaksa guna ni. Ya sayang. Aku kena pakai macam ni lah. Sekejap eh, 60. Ni yang aku crack semalam ni. Ni. Aku crack semalam. 60. 20. Shit. Tak apa, aku habiskan je lah. Kenapa tak boleh pilih? Okay. Dia memang macam tu. Kadang macam kad yang sama tapi aku tak boleh nak pilih. Bodoh gila. Ada pesan eh? Ya, aku tahu. Lepas tu aku punya flame dance. Dia dah... Flame dance aku dah ni tau. Sebelum ni 6 orb aku kena guna. Sekarang aku cuma perlukan 5 je. Sebab aku upgrade ni aku punya ni. Okay, let's go kita. Ada apa? Kita move kita punya card. Janganlah rosak nanti sayang. Alamak. Bukan di sini. Kau mana aku nak move eh? Bank eh? Card bank. Aduh. Budak kecil ni. Dia bawa semua mainan dia masuk bilik aku. Lepas tu dia keluar. Lepas tu dia masuk balik. Dia keluar balik. Bawa mainan. Baiklah. Macam ni lah eh. Aku keluarkan semua. Masuk dalam bank.
aku, supaya aku boleh nampak mana yang aku guna, mana yang aku tak guna, dan nanti kita jual mana-mana yang kita tak guna. Ha, gitu. Dan yang banyak. Aku tahu. Kita tinggalkan yang kita guna je dalam ni. How about that? Then, sekejap eh. Sebab bila macam ni, aku dah terlalu banyak sangat dalam aku punya card bank. Dekat bank aku. Dekat bank aku dah terlalu banyak. So, aku tak nampak mana satu yang aku dah ada, mana satu yang aku tak ada dekat sana. So, aku move dia semua. Masuk dalam bank. And then, aku filter dekat bank je nanti. Haa, gitu. Sebab kalau nak fuse, kita boleh... kita boleh guna dekat dalam bank. So, tak apa masalah. Cuma nak jual nanti. Jual boleh, boleh jual dari bank. Aku tak tahu. Jadi kita akan try. Okay, macam ni. Okay, ni semua kita guna je. So, sekarang ni, kalau kita nak fuse. Komen-komen kita nampak lah mana kita nak guna. Yeay, macam tu. Kita tak ada laser Vizera eh, dalam kita punya ni. Sebab untuk naikkan kita, nak upgradekan kita. Oh, satu ni je. Dua. Sebab kalau nak upgradekan kita punya, contohlah aku nak naikkan Vizera aku dari level 1 ke level 2. Aku kena guna card yang yang guna ability yang sama. Kiranya card tu, card itu pun card Vizera. Nama dia Vizera lah. Tak kisahlah card tu monster apa pun, tapi dia Vizera. So kalau nak upgradekan yang Vizera yang kita nak tu, kita kena fuse dengan Vizera yang lain-lain tu lah. Macam tu. Aku baru faham yang aku baru faham taktik tu sebenarnya. Aku itu pun secara tak sengaja aku macam mana nak naikkan aku punya ability ni, and then aku tengok oh okey, kena ada something like macam tu. How about it? Apa dia? Tak ada bunyi. Aduh, masalahnya. Ni sini, cuba tengok. Okay, dah bunyi dah. Ayuh, simple punya. Faham tu aku. Okay. Tak ada. Tengok, bank card aku dah penuh dah. Laka. How about aku... Alamak, sekum tak boleh. Ini dia perlukan apa lagi? Apa yang tak ada ya ni? Need more je. Apa yang dia tak ada? Oh. Oh, dia perlukan 4. Aku cuma ada 3. Okay, faham. Kan? Ke ini benda lain? Map multi core. Sama je. Tak apa, dia tak boleh nak buat. Ni apa? Ni apa? Fire gem. Ah, tak nak. Sebab aku tak guna dia. So, better jangan. Aku nak upgrade yang apa yang aku nak guna je. Ini glow star. Aku boleh beli glow star sebenarnya. Ya, yeah, sayang. Kenapa? Apa tu? Kenapa? Kenapa? Bear, okay. Ding. Grow star eh. Aku ada, aku boleh beli grow star sebenarnya. Tapi ini aku tak guna dalam deck aku. Ni mungkin dah maksimum kot. Aku tak tahu. Mana yang ni tak cukup bahan. Apa yang tak ada sebenarnya ni? Aku tak tahu. Maknanya ini jap. Sebab aku tak nampak apa benda yang aku tak ada tau. Maksud aku bukan tak ada, tak cukup. Aku tak tahu apa yang aku tak cukup. Maksud je ini dua ni.
card yang aku ada atau yang yang diperlukan, aku tak sure. Apa lagi? Yang ni apa yang tak ada eh? Ni apa? Adam. Oh, ya. Yeah. Sampai sekarang aku tak lupa. Okay, sekarang. Oh, maknanya ini card yang aku ada. So, aku ada dua. Tiga. Macam tu. Okay, faham. Dia confusing sikit. Tadi aku nak buat apa eh? Aku nak... Oh, ya. Yeah. Ability. Item. Fragment, Dark Gem, Glow Star. Oh, mahalnya. 1000. Tak apa, kita biar dulu. Harap-harap kita akan dapat dalam chest mana-mana nanti. Let's go. Win and Earth. Win and Earth. Earth Sword. Earth Sword tu membantu. Tapi dia seko je boleh kena. Takkah aku nak fang-fang lagi? Try. Oh, jina perit aku. Single target earth attack. Goblin King? Sure. Try lah. Fight je. Tapi, walaupun dia single tapi tak apalah. Oi. Aku rasa aku kena main game ni menghadap dia kot. Bagi dia macam... Tapi masalahnya aku punya meja dah fit kat sini. Siap lah. Kesian ke aku tengok nak buat apa. Okay. Simpan flame. Wah, semenjak aku upgrade aku punya flame dance ni rasa macam senang sikit dapat. Kali ni lah, aku tak tahu. Mungkin sebab dah kurang dia punya tu. Dah kurang pengambilan. Pengambilan ni. I give you. Aku nak bunuh dia dulu kalau boleh. Kita keluarkan ni dulu. Ya. Yeah. Main apa tu? Ya. Yeah. Iya sayang. Okay, let's go. Aku patut guna ni tadi. Stone. Oh, ada dua ke? Aku nak kasih aku. Tak nampak kan? Alright. Dia tengah countdown kan? Gila lah. Tak apa, kita kumpul je ult je. Alright. And then, turn dance. Oh, tak cukup untuk bunuh dia. Sarah. That was impressive. All right. No, stone tak kuat lah. Ke sebab aku memang tak kuat. Okay, thank you. Thank you. Okay. So next time aku akan check balik kalau aku boleh upgrade mana-mana kat aku. Alright. Oh, Earth eh. Diamite. Whatever. Kita boleh ambil. Zara is good. Komen kita boleh buat dua kali kalau dapat. Bodoh gila.
Tak, aku suka tengok benda-benda macam ni. Oh. Dia bagi aku dia macam tempted gila. Aku macam terhibur. Kadang orang macam, oh okey, tak perlu, tak yalah apa-apa. Tapi bagi aku macam ya hiburan untuk aku. Ah, patut guna je lah. Even kalau biodata orang pun aku macam aku suka tengok. Aku suka tengok dia punya. Nampak macam orang takkan baca tapi aku suka baca. Menghiburkan. Dan kalau perkara tu macam boleh dicemuh, memang aku akan cemuh. tak ada cemuh, kira kena post dekat Twitter ke apa. Oh, dia ni tulis tak apa-apa. Tapi aku simpan sendiri lah. Aku simpan seorang lah. Hiburan untuk dia sendiri je. Tak ada apa. Eh, kena buang sikit ni. Apa aku patut guna? Ya, aku kena upgrade aku punya Earth Card ni. Sebab terlalu mahal lah. Terlalu mahal nak guna dia. Berapa? 7 ke 8 aku tengok. Tapi itulah, aku tak jumpa material dia lagi. Dan tak jual. Kalau jual pun mahal. So, tengok je lah. Retok. Sure. Bizarre. Okay, kita kena keluarkan stone. Earth elemental. Sebab dia orang dulu. Okay. Ya. Yeah. Gitu. Bom. Hello. Merangkak. Apa layang oi. Awak buat apa-apa pun comel sayang. Sebab awak kecil lagi. Dia besar nanti kau tengok lah. Kita buang fire. Sebab fire dulu fire. Aku kena clean up. Clean up, clean up. Oh, dia dah start buat. Eh sayang. Kenapa? Kenapa? Kejap, 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 kejap sayang. Kejap eh. Okay, continue. Oh, dah sampai dah apa dah, boss fight. Okay. Aku agak berasa baik sebab game ni dia tak macam game yang lain kan. Kalau ikut turn based kan, dia akan continue serang kita kan. Kalau kita tak ambil action. Tapi game ni okay. Dia macam ala-ala pause game tu. Simpan kita punya op untuk break. So that kita boleh guna back lagi. Blizzara eh. Blizzara. Ah ya, yeah, Blizzara. Okay. Let's go. Kita guna Holy Prayer. And then another Blizzara. Aku memang spam macam ni je lah. Yeah, New Year's best score untuk minggu ini.
Ramai juga orang yang main game ni. Yeah, tak nak maksimum dah. Damn it lah. Kejap ke? Naik HP, naik break power, okay. Okay. Pamphlet eh. Aku nak ingat nama-nama kad yang menarik, yang bagus. Oh no, janganlah bagi aku kad tua lagi. Terlalu banyak dan giant apa metal kad tua dia macam bagi experience je. Aku tak perlukan experience. Aku perlukan skill set dengan ability. Itu je. Sebab aku akan keep on fighting. Aku keep on. So aku tak perlukan experience sebenarnya. Aku tak sesengket itu. Kenapa pula tu yang aku tak tengok bawah ni kan? Bawah yang ni. Are you feeling okay? The world so blablabla. Okay. Patutnya kita pergi sini dulu. Sebab ini macam tak banyak. Let's go. Kita pergi situ dulu. Aku nak habiskan jalan mati dulu. Nanti baru kita pergi jalan yang yang tak mati. Jalan yang tak mati. Kenapa aku cakap macam tu? Buruk. Behemoth eh lah. Behemoth. So kita ambil Meteor Strike. Meteor Strike okay. Let's go, kita go with Meteor Strike walaupun single target, but it's fine. Sebab aku ada yang area attack. Aku punya Flame Dance tu kan area attack, so area ke cone attack, aku lupa. Hello, Cat Tua. Cat Tua ni kalau boleh kau kena guna elemental tau. Tengok dia punya score dia tak naik banyak. So better kau guna magic. Maksud aku bukan magic macam ni lah. Oh dia resist. Kiranya kau breakkan dia. Kau breakkan dia and then jangan satu. Okay. Aku perlukan satu lagi ice, water masuk aku. Belum lagi. Belum. Oh shit tu. Another. Okay, and then aku boleh buat ni. Ya, sebab aku nak buat macam ni. See, dia naik banyak kan. Kalau kau buat macam tu. Trick dia. Aku dah buang fire lah tadi. No. No ice. Ah, sudah dia dah countdown. Masalahnya tak naik. Earth tu tau. Macam celaka betul. Sebab bunuh bom tu boleh tahan ada banyak juga point. Dia ada limited time. Kita Meteor Strike tengah-tengah. Ah no, kita guna Blizzara dekat tengah-tengah supaya semua kena sebab di cone kan. Yep. And then kita strike kasi dia penuhkan bar ni. And then kita boleh attack biasa. Tanpa was-was. Bodoh lah. Life orb banyak pula. Tak naik aku ke tu. Laku tu. Okay. Aku akan guna life orb. Have to. Kalau tak hati penuh.
Come on. Oh, elemental dia memang celaka lah. Dia guna 8 op. Ah, entahlah. Aku yang kena basah teruk. Oh, saya pun dah mati. Okay. Aku tak basah benda tu. Mati. Oh, okay. Ah, kita guna je lah ni. Bimo saja water kan. No, Blizzard. Broken. Kuih dah nak penuh water lockup. Come on. Okay, thank you. Oh shit tu. Aku kepenuhan. Tak apa. Boleh. Ya, behemoth punya ni tak habis dengan haste kau. Satu lagi apa? Ultima kan dia punya tu. Kalau dalam selalu je game dia. Oh, Ultima tak adalah kuat mana. Tapi dalam 10 ni agak kuat. Celaka betul. Nyesal aku lawan yang apa dekat apa tu nama dia? Yang macam ala-ala kena kumpul monster and then kita boleh lawan dia tu kan. Yang tu lah. Aku lupa nama tempat tu. Baik tak mati lagi pula. Idiot tak kau. Dapat kad bimbo belum pergi? Belum pergi. Tak pernah dapat lagi kad dia. Eh, tak pernah dapat ini lagi. Okay. Error. Okay, kita kusik ni fire, water, wind. Okay. Fire, water, wind. Fire, water and wind. So, aku nak... Kalau boleh aku nak earth elemental. Gitu. Takkanlah earth sword je. Orang ni bagi iron knight je kat banyak bel tu. Stone jar mahal. Last resort memang aku pakai lah apa yang ada. Okay lah. Pakai lah. Bersyukurlah ada. Fire tak naik. Pakai ni. Okay, Scotty. Ah. Oh, tu cantrip eh. Cantrip is like macam free action tau. Aku terbiasa kata cantrip. Like macam
Macam dia tak guna turn untuk buat benda tu. Macam swift action lah dalam dalam D&D. Swift action, aku selalu terpanggil cantrip dia. Sebab dalam card hunter dia panggil sebagai cantrip. Tu yang tu. Macam free action. Dah terbiasa lah dengan terms macam tu. Lagi. Okay. Lalu, region. Sure. Oh, ambil lah. Ah, dah countdown. Sure. Patut aku letak kat sini tapi tak apa. Oh mak, fire tak naik. Ah, habislah aku. Dia blow up. Tak kisah. Sebab yang ni tak berpokok sangat kalau dia meletup pun. Aduh. Kalau boleh jual barang-barang aku, dah lama aku jual cerita tu. Fire and water. Let's go. Fire and water. So aku nak something like mungkin fire yang 3 atau 4. Good. Sure. Echo mata. Tak nak. Sebab ice. Water. Tak apa-apa lah, kiranya elemental tu. Tak naik lah. Tukar je. Okay. So, aku kembali attack dia ni. Kalau boleh aku nak guna. Oh, tak nak juga. Okay. Tapi next turn. Apa jadi? Okay, aku ambil dulu. Oh, dia stun lupa. Nanti kau lah. Okay. Elok lah.
Alright. Yep. Oh, dia dah start dah. Apa Feng Feng? Mati terus please. Tak mati. For the self-destruct dapat 10 point je. Aduh. Tahu aku simpan dah aku punya ni. Tadi. Yelah. Kita, yep. Kita habiskan. Ganti lah. Oh, dia dah start countdown. Apa layang oi. Aku perlukan kalau bila aku nak bunuh ibu dia. Okay. Sempat ke aku nak bunuh yang kecil ni? Oh shit. Change tradition. Oh my god. Oh no no no. Oh no no. Okay. Mana eh? Ini alamat separuh je. Okay. Dan aku flame dance yang ni. Tak mati. Okay. Okay. Kita kena cuak sekarang. Kena cuak sekarang. 1, 2, 3. Oi, apa ni? Apa ni? Dah takut, aku tak takut. Okay. Come on fire. Okay, thank you. Dapat kad dia pula. Oi! Mana? Ingat Ucu ni lalat ke? Dia, hai. Alright, let's go. Sekejap eh. Sebenarnya ni, aku punya tu berapa lah? Aku lupa berapa yang aku nak kumpul. Oh, lebih kurang je. So, aku ambil yang paling murah lah. 4,000. Lagi sini dulu. Kita warga behemoth. Tak cukup. Kita nak. Aku sebab aku nak habiskan area ni and then aku nak cut episode sebenarnya. Sebab tu aku macam terpaksa guna. Mana eh? Shop eh? Resto Samina, okay. Tadi tu 10 kan dia nak. Kita pakai. Apa beza ni dengan ni? Stamina. Tu stamina yang ni 30-30. Right. Apa-apalah. Kita nak habiskan sini. Flames. Flame force ni buat apa? Oh, only draw fire orbs. Okay. Aku nak fire yang lebih murah kalau boleh. Tapi aku tak kisah pun sebenarnya.
What? Apa again? Single target. Upon water attack at debris. Lower set that. So time. Time. Oh, tapi ni single kan? Cone. Single target. Try? Aku tak nak try ni. Or better try. Ni aku patut ambil earth attack lah tadi. Aku terlalu greed. Tak apalah. Come on. Fire. Oh, tak naik. Dia mati dulu. Okay. Menarik untuk dipakai lagi. Sebab dia ada status tu kan. So, senang. Dia memudahkan kerja lah. Okay. Dia murah, lepas tu dia boleh buat boleh buat cone attack kan. Dia punya cone kan, aku tak ingat. Asal aku cone attack. Dia cone attack ah, cone attack. Mudah je untuk dapatkan extra bonus ye. Banyak naik. Itu je aku nak tanya. Macam mana ya? Aku dah tekan. Ha. Time. And then, oh dah mati dulu. Yang lain tak naik. Oh, damn it. This power. Semua ais, okay. Tak naik. Payah pula nak naik. Naik. Dia kena pakai. Oi. Okay. Okay, attack dia dulu. Sampai dia break. Kita ambil ni. Region. Tak naik. Okay. Kita buang ni. Apalah diorang main.
Last one. Behemoth kan? Yup. Okay. Aku perlu keluarkan life orb ni. Life aku terlalu banyak. Nak ni pun tak boleh. So better aku guna je lah sekarang. Aku tahu patutnya tak payah guna sekarang. Tapi biarlah. Keluarkan. Aku punya earth ni tak keluar-keluar lah. Aku nak guna earth aku. Aku nak fire sepantas mungkin. Aku pakai holy prayer dulu. Okay, Reto. Alright. Pakai je supaya kita ada ruang untuk dapatkan yang lain, untuk draw yang lain. Takutnya. Di barrier, takutnya. Apa boleh aku nak earth? Okay. Aku nak simpan aku punya fire tu untuk masa dia break. Perkuman aku boleh one hit dia nanti ke apa? Mana tahu. Aku tak dapat kat Bihimo tadi ni. Come on. Kasihlah satu. Tak boleh nak beat lagi ya. Bazir aku punya elixir tapi tak apa. Yay. Oh. Jadi 3 kali. Okay. Show time. Fire. Yay, water, thank you. Weh. Oh my god. Tonoknya. Okay, let's go. Kita dapatkan skill kita yang kita nak tu. Yang aku nak sebenarnya. Mana-mana pun boleh. Aku ambil yang paling mahal. So that nanti kita kejar yang ni je. Okay. Hey, tonoknya. Tonoknya dia. Main sorok-sorok eh. Yeah, hide and seek eh. Yeah. No. Tambah tekan. Kan tertutup laptop ni. Picit ni orang. Oh. Okay, Marlboro. Ooh. Warrior Flight. DC dia. Aku tak suka pakai dia. Dalam DC dia. Sebab dia punya... Dia punya jap fire eh. Oh, Great Marlboro, okay. Dia punya apa orang panggil? Dia punya attack dia macam semuanya short range. Aku tak reti short range. Aku suka mid range sebenarnya. Dan aku tak berapa gemar pakai long range sebab long range dia macam, sebab long range kan macam susah nak target. Tak tahulah, bagi aku lah. Ada orang suka-suka sekali kau lah. Hati kau lah. Ah, countdown dah kau. Yep. Sonok aku. Dapat bunuh dia pakai benda yang dia weak.
Ada 6 battle lah deh. Pakai regen dulu. Come on. Ya, ada apa? Boleh saya bantu Cik Minha? Eh, apa nak pergi mana ni? Lari. Okay. Okay. Dia nak coklat aku. Mak aku dah sorokkan. Dan dia tak puas hati sebab tak jumpa. Tu je. Simple. Boleh lah. Dia tak lah bagi aku. Dia ni bijak lah. Budak zaman kan bijak-bijak eh. Bijak dia sampai aku rasa annoyed gila sometimes. Sebab nah. Kita buang fire. Tak teman seorang. Satu lagi untuk Bizarra, come on. Okay. Attack dulu. Bizarra. Lagi. Aku regen. Tak naik. Sebab dah penuh. Dia punya ni apa lah? Marlboro eh. Boss dia. Marlboro. Dia dah berokok. Fire lagi. Nice. Aku kena keluarkan fire. Aku kena keluarkan earth kalau nak.
Aku tak nak guna aku punya ni. Biarkan dia. And then apa? Okay, tak biasa lah. Tak apalah, tak dapat apa, banyak poin pun. Tak kisah. Aduh, aduh sayang. Aduh. Apa jadah ni? Aduh. Dia peluk aku dari belakang tu yang bunyi terlanggar apa, terlanggar mic tu. Entahlah. Jebol, jebol, jimbo lah. Right. Aku punya ni terlalu banyak. Okay. So kita attack je. Takutnya. Broken fire. Ini bagus lah, aku follow dia supaya dia akan selalu ada dekat aku punya ni, aku punya list. Payah. Oh, oh my god. Okay, can do this. So kita akan upgrade, kita akan unlock kita punya the final one, final panel. Then kita jadi black match. Then jadi pakcik Vivi. Yap, mesti buruk. Apa beza ni dengan ni? I see. Eh, dia kembali. Oh no, fire anymore. Aku dah suka dengan fire, okay. Dia terkecil naik. Turun sikit je tak apa. Wow, defense turun langsung. Aku daripada 2 star jadi 0. No way, man. Oh, beza jap. Color dia and then... Oh. Ada panji-panji himat di sini. Dan kembali dengan wind tapi tak ada fire. Critical charge naik. Itu menarik. Attack power, break power tak apa. Kokoman aku boleh. Let's go. Kita ambil black match. Dan kita boleh nak pakai ni dah. Oh, dayum. Sekejap. No way, man. No way, man. Sekejap, sekejap. Card bank. Oh, man. Aku dah buat benda tu jadi sepower yang mungkin tau. Dan tiba-tiba kena buat macam ni. Ni apa lah? Sekejap eh. Macam ni. Card, ability card. Eh, bukan. Bukan ability card. Apa eh?
kan? Macam mana lah aku nak tengok. Patutnya macam tu lah nak tengok, tapi aku nak tengok dia punya. Ini area 5. Ini dah. Oh ya. Yeah. Sebab aku upgradekan dia punya ni. Rasa ada win lagi tak? Five. 8 mahal. Ini aero something kan nama dia. Ni aku beli eh tu. Damn it. Aku tak tahu nak pakai apa. Ni dah material. Okay. Shadow Pine ni apa benda ya dia punya ni? Oh. No. Aku tak nak Shadow Pine. Aku nak... Five. Tak unlock apa-apa. Okay, tak payah. Aku nak something yang aku dah unlock. Yang dah penuhkan. Macam ni ke? Ni apa yang nama dia? Last. Phone damage. Phone area, sorry. Hmm. When one two. Ini four earth dengan okay. Tapi single attack. Oh, kita nak yang mana? Hmm. Yang ni macam menarik. Aku lupa nama dia apa. Windburst. Okay. Okay, kita ambil ni. Tak lah. Ni semata-mata untuk dapatkan dapatkan Black Mage je ni. Sebab aku terpaksa buat macam ni. So next time kita boleh ni balik. Eh, kejap. Kejap. Ada yang aku pakai dalam deck lain. Ya. Tunggu kejap. 15 dia turun. Wow. Single attack. Ah, takpelah. Single attack. Yang ni. 4, 8. Tau, oh, water aku turun mendadak. Aduh mak. Boleh pakai tapi aku akan tak boleh nak pakai ability lah. Itu je lah. Aku punya kelemahan sekarang. Oh, maybe aku kena pakai something else yang besar nilai water dia. I know. Eh, ni tadi kan? Aku selalu memang tak ada dah. Melainkan kalau aku... Melainkan kalau aku upgrade aku punya ni. Mission ke apa. Aku nak fusekan aku punya card. Yang ni. Untuk naikkan dia punya ni. Select fusion. Ada yang aku boleh macam fuse. Oh, macam ni ke? Ya, ni padam dulu. Sebab ni bagi aku mahal nak guna. Ataupun sebab ni kat ni sikit.
Damn it. Ya, benda ke? 4-1. Nama apa? Wind wave. Okay, tak payah. Tengah fikir, tengah fikir. Yup. Okay, kad ni banyak. So, tak adalah banyak, banyak tu. Tapi, okay lah. Use. Go. And then boleh kita guna kat tu lah. Ni aku ambil berapa? 200. Sure go dengan yang sikit dulu. Kita unlock sebanyak yang mungkin kan? Okay. I know. Risau pun. Okay. Nak lagi ke? Tak payah kot. Tengok aku boleh buat apa-apa tak dekat-dekat ni. No. Aku perlukan. Aduh, roster. Roster mahal lah. Nah, tak apalah. Ni apa? Aku boleh buat apa? Oh. Dah okey, dah tak payah lagi. Ni apa? Fire lizard. Apa lagi yang aku boleh buat? Ini. Roster. Okey. Aku asyik lupa je boleh guna roster. Yang ni apa tak cukup lagi lah. Yang ni tak ada. Dari golem eh. Tu belah bagi aku. Ini dari Adamantoys. Dengan ni tak ada. Cukup satu lagi. Okay. So kita akan cari nanti. Ni satu, ini satu, lagi dua. Tapi tak guna pun Crush Ranger kan. Tak ada mahal ke apa. So ya, kita dah jadi, dah jadi Black Mage. Dan skill panel dia pun nak aku main kau. Banyak gila. Mungkin aku akan upgrade yang ni dulu. Oh my god, dia guna water lagi lah. Tapi itulah, water aku tak banyak dah. Tak banyak dalam aku punya panel sekarang. Skisit aku mendadak turun lah. Mana dah. Aku pun belah bagi juga ni sebenarnya. Aku macam nak tukar ni. Contohlah, contohlah. Aku tahu aku tak boleh pakai. Dark aku jadi 2, Earth jadi 0. Tapi aku perlukan Earth ke dalam aku punya ni? Panel? Macam tak. Tapi ni apa? Ni guna. Tapi aku punya Earth dah banyak. Ni light. Itu je Earth aku yang aku guna. So aku tak payah nak guna ni pun tak apa kot. Mungkin kalau ni aku just jadi ni apa? Wind and Earth. No. Comet. Comet is single. Ini? Okay, aku akan pakai ni. Tapi sekadar untuk naikkan aku punya ni je lah. Aku punya water lah. And aku tak menang apa dah. Okay. Aku take this risk lah. Aku ambil risiko ni. So next video, next episode,
Kita akan proceed ke sini, Jindra Factory. Sebab semua tempat kita dah pergi kan. So, thank you for watching. Aku harap korang subscribe channel ini untuk tengok lagi banyak video. Dan kalau ada apa-apa yang menarik dalam video ni, like saja. Kalau ada apa-apa yang nak disuggestkan game ke, tak nak sembang apa-apa, boleh je pergi di laman Twitter aku @HaniAmy ataupun drop je komen kat bawah ni. Thank you for watching. Bye-bye semua. Take care. Dadah.